Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon Dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten Dengan acara Libas Lintas Bincang-bincang Bersama Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Kali ini Sangat luar biasa di studio kami kedatangan narasumber yang sangat jauh. Siapa dia? Inilah dia, Bapak Anton Bukaleng SOS MSI sebagai Ketua DPRD dari Mimika. Sahabat Lugasibi, kali ini podcast dengan tema mengintip sosok ketua DPRD Kabupaten Mimika Papua Tengah. Waktu berjalan terus, tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sahabat lugas TV dimanapun anda berada. Seperti kata Mr Pak Blankon ya. Kali ini program kita Libas Lintas Bincang-bincang bersama Badia Sinaga tentunya hanya di Lugas TV. Siang hari ini Kamis 12 Februari 2023. Pertama awal podcast kita karena kita ada break uh, beberapa minggu terkait dengan libur ya dan juga kita fokus liputan di penyeberangan dan arus mudik arus penyeberangan Merak Bakaweni, tentunya, dan ini yang pertama dan tamunya luar biasa. Beliau saat ini menjabat ketua DPRD Kabupaten Mimika, di mana itu di bumi Candrawasi tentunya yaitu tepatnya uh, Papua Tengah. Beliau saat ini ada di sebelah saya. Saya sambut dulu, uh, saya manggil Kanda lebih asik. Ini Kanda uh, Anton. Buka leng. Apa kabar, Kanda? Kabar baik. Waduh. Ya. Berapa jam dari Papua sampai ke Bandara Soekarno Hatta? Uh, lima jam. Lima jam luar ya. biasa. Tentunya ada kepentingan dan bisa menyempatkan waktu di lugas TV ya, ya. luar biasa. Oke, kita bicara santai, Kanda. Iya. Oke. Kayaknya Kanda udah biasa nih di, sama media ya, karena ya. saya lihat di YouTube itu luar biasa. Kanda juga agak welcome Sama teman-teman jurnalis Oke okay, silakan menyapa sahabat Lukas TV Kanda silakan. Uh, Saya Nama saya Anton Bukaleng Ketua DPRD Kabupaten Mimika Sekarang kita sudah jadi Papua Tengah Kemarin Papua Oh. Tapi sudah jadi, Papua Tengah sudah sendiri. Kalau bicara Dan Tengah, lebih enak di tengah-tengah. Iya. Kita mau bicara di tengah-tengah <laughs> ya. yang bisa bicara. Kita bicara, ya. saya sebagai orang politik harus saya ambil. Tengah <laughs> tidak <laughs> bisa dari awal sampai akhir, itu tidak bisa. Nanti jangan sampai saya ada salah lagi. Okay. Yang penting benar-benar itu yang kita mau okay. sampaikan. Oke, okay, sahabat juga TV terima kasih, kanda. Ya. Uh, bisa saya sederhanakan bahwa kanda ini uh, dari Partai Golkar, kanda? Iya, Golkar. Oke, okay. kanda boleh tadi kanda sudah singgung terkait politik. Bisa diceritakan perjalanan karir politik kanda? Dalam politik itu. Kita jalan itu saya biasa dalam politik jalan. Saya punya teman-teman banyak. Oke. Okay. Ya. Teman-teman saya itu dalam politik itu saya tidak bisa bilang saya punya teman. Oke. Okay. Ya. ya. Teman jadi musuh, musuh jadi teman. <laughs> itu dalam politik. Okay. Mm -hmm. Artinya sudah berapa uh, periode menjadi anggota DPRD? Ma, eh, anggota menjadi DPRD? Saya. Uh, sudah lima tahun yang 2016 eh, apa 2014 sampai 16 itu itu saya sudah maju juga. Oke. Okay. Sudah menang SK 16 tapi dalam politik mereka ubah sampai SK 17 dijatuhkan saya. Oh. Sampai saya lima tahun itu tidak ikut DPR. Oh, Oke. Okay. Sampai 5 tahun akan datang saya maju. Maju lagi. Maju lagi sampai saya tembus. Ya, 5 tahun 2002 2019. 2016 sampai 2000 eh, 2019 ya. sampai 24. 24. Ya. Artinya baru menduduk pertama kali menjadi ketua DPRD. Iya, uh, kemarin itu saya punya Abang, eh adik, adik itu dia sudah Tuhan panggil, Oke. gantinya saya naik. Ya. Ya. Artinya partai menugaskan Kanda, Ke, iya menjadi nomor satu. Nomor satu di Dprd Kabupaten, Kabupaten Mimika. Kabupaten Luar biasa. Ya. <laughs> Oke, luar ya. biasa. Langsung partai tunjukkan, ya Anton Bukaleng menjadi orang nomor satu di Mimika, ganti Robi Omaleng Oke, nah, itu luar biasa. langsung partai tunjukkan. Kalau ketua D DPD ya, kalau Golkar itu DPW atau DPD ya, kota itu Kabupaten DPD. DPD saat ini siapa? Di Kabupaten Mimika, saat ini uh, kemarin Bupati Ketua Umum. Oh, iya, tapi Bupati sudah ada periksa. Oh, ada periksa, jadi sementara pel uh, Ketua Harian yang pegang saya sendiri Ketua Harian Volkar okay. Kabupaten oh, luar Mimika. biasa. Ya. Oke. Okay. Ketua Harian Kabupaten Mimika tapi kemarin itu sudah kita sudah pilih uh, Ketua DPD IT Jansen Oh, oh Jansen oh, bukan Jansen Tinal ya? Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, sahabat TV. A ya. Saat ini lokasi Lugas TV ada di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Tentunya uh, tadi saya konfirmasi kepada Ketua DPRD Kota Cilegon, uh, kebetulan juga beliau dari Partai Golkar tidak bisa hadir karena kesibukan agenda ya. uh, rapat dan juga menuju ke Bogor, eh, Bandung, Jawa Barat. Dan dia menitipkan uh, suatu ucapan. Mari kita dengarkan sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Iraj SMA Ketua DPRD Kota Cilegon mengucapkan selamat datang kepada senior kami, saudara kami Ketua DPRD Mimika Papua. Selamat datang di Kota Cilegon, Bapak Anton Esos. Semoga ada kesan yang baik untuk Bapak, Bapak di Kota Cilegon. Mohon maaf tidak bisa menemani karena agenda yang cukup padat dan mohon dimaklumi terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh itu salam beliau buat ya. anda ketua Dprd Kota Cilegon walaupun sama-sama Golkar belum tentu kenal ya ya, Kanda ya. Betul. betul kita sibuk masing-masing ya, kabupaten ya mengurus rakyat. rakyat oke luar biasa nih ya. oke kita santai kita pertanyaan berikutnya oke Bisa dijelaskan secara singkat geografis wilayah Kabupaten Mimika, di mana wilayah yang cukup strategis bidang pertambangan dan bagaimana dampaknya pada ekonomi khususnya Kabupaten Mimika masyarakat sekitar. Silakan, Kader. Uh, Kabupaten Mimika untuk masyarakat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi untuk semua semua itu ada di untuk ubah mau maju tidak mau bergembang tidak itu ada di kepala daerah. Itu semua ada di ke, tangan kepala daerah. Kita Barang itu bisa, ada di ya, di kepala daerah. Di kepala Memaju, daerah. Mau maju, ya, mau mundur, mundur ada di kepala semua daerah. Semua ada di kepala daerah. -tentu, Lalu, ya, ya. Ya. Lanjut. Kalau kepala daerah. Nah, sekarang kita ubah jadi begini. Itu rakyat ikut begitu singkat ceritanya singkat. Oke, okay. yang diamatin Kanda selaku Ketua DPRD Kabupaten Mika tentunya adanya beberapa pabrik di sana pertambangan lah ya pertambangan yang cukup besar gitu. Uh, perekonomian Kanda lihat seperti apa? Uh, memang betul-betul masyarakat itu uh, kalau di luar Jawa di Sumatera kan uh, sebelum era digital ini canggih Papua kan identik. Aduh, miskin apa segala macam. Faktanya seperti apa kan dah? Bisa dijelaskan kepada Oke. masyarakat? Saya jelaskan. Sekarang di Kabupaten Timika itu Freeport itu Freeport raksasa. Sekarang ada di di wilayah Kanda? Iya. Wilayah saya. Itu Freeport raksasa. Tapi masyarakat setempat di situ kekurangan masih ada. Oke. Iya. Sampai sekarang masih ada kekurangan. Mungkin Freeport itu dia jalan bagaimana itu itu saya tidak tahu. Rahasia Amerika tidak mungkin kasih tahu saya. Saya uh, kepala daerah. Oke, artinya kabupaten. Oke, okay, tadi belakang anda udah buka. Artinya CSR-nya perusahaan Freeport seperti apa? Dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Adakah hmm. aduan dari masyarakat uh, Kanda uh, ke ke gedung uh, gedung parlemen tentunya di sana bahwa CSR nggak berjalan segala, seperti apa kata bisa dijelaskan itu Freeport terhadap masyarakat itu ada satu yayasan JPM hmm. Maka Maka itu dia biaya lewat rumah sakit hmm. pendidikan itu ada ada tapi masyarakat yang macam di Singa, Arwano Banti itu itu masih dalam jalan tikus tidak hmm. ada jalan raya tidak begitu akses ya akses. Masih buruk ya masih buruk masih buruk ya masih buruk jembatan itu masih saya kedua sebagai kota ya. dari pusat kota ada berapa puluh kilometer itu yang itu, yang akan saya ceritain itu dari kota itu gunung, oh gunung, gunung, oh iya, gripod itu dia di gunung, oke, okay. ya kita di lowland, oke, okay. gripod di highland, oh jadi highland itu naik turun, gunung turun, ya, jalan-jalan, tanjakan-tanjakan begitu, oke, okay. lewat gunung, ya. lewat kali-kali besar, jadi masyarakat itu masalah itu ada terus. Tuntut itu ada terus. Oke, tuntutan itu masih ada ya? Masih ada. Oke, artinya kan kalau di Jawa ataupun di Sumatera itu ada istilah ring satu, ring 2, ring 3. Ya. Apakah CSR-nya yang di ususnya pripot itu berjalan? Apakah seperti, saya kan ring satu, Anda ring 2. Seperti apa? Memang kondisinya seperti itu juga? Sama dengan di Pulau Jawa? Iya. Oh. Masih, oh. E, sama begitu. E. Oh, artinya. Oh, siapa, di... saya siapa, itu-itu masih ada. Oke, artinya masih yang terdekat ada. dari Pripot itu, itu yang iya. berhak mendapat CSR-nya. Oke, okay, luar biasa. <laughs> Oke, okay, lalu kita tahu, Kanda, bahwa dua tahun yang lalu kita menghadapi pandemik. Iya. ya Kondisi pandemik seluruh dunia, merasakan, terutama juga di Kabupaten Mimika, tentunya. Uh, pasca pandemik COVID-19, seperti apa Kanda lihat perekonomian di Kabupaten uh, Mimika? Apakah masih belajar uh, berkembang untuk saat ini? Di pasca setelah, setelah pandemi seperti apa kondisi saat ini di sana? Kondisi Covid 19 ya. itu, ya. itu sama, sama semua kabupaten. Sama. Okay. Tapi Timika itu aman, pembangunan juga aman, jalan, ekonomi juga aman, jalan, Covid dalam Covid juga aman, aman dalam berapa kemarin berapa tahun itu? Hampir dua tahun. Hampir dua tahun itu dalam itu aman. Oke, okay. iya. artinya perekonomian saat ini ini kan udah bilang landai lah ya. Artinya pandemik udah tidak begitu. Seperti apa perekonomiannya? Apa sudah per mulai perekonomiannya sudah mulai tumbuh atau seperti apa? Uh, ekonomian itu juga berkembang, okay. mulai berkembang, okay. Okay. tumbuh. Okay. Okay. Itu mak itu tetap dia jalan. Okay. Iya. Covid right. itu juga tekan masih jalan, okay. tapi perekonomian masih jalan. Okay. Begitu, sama-sama. Okay. Wow, luar biasa. Yeah. Ini kanda kita coba memberikan pertanyaan terkait politik nih, ya kanda karena politik Partai Golkar saat ini di Kabupaten Mimika usus Partai Golkar berapa kursi, kanda? Tujuh kursi. Tujuh kursi dari jumlah jumlah 35 35 kursi kursi oh. sahabat Lugas TV baru pertama satu periode menyudukin uh, Anggota eh, DPRD sudah bisa menjabat ketua eh, DPRD tentunya menjadi eh, teman daripada Forkominda yang ada di sana bapak bupati, eh, Kapolres tentunya kejari dan Dandim eh, Kodim ya luar biasa. Kanda sebagai pengurus Partai Golkar, apakah momen du dunia politik di 2024 nanti akan maju atau melirik dunia eksekutif? Es atau bisalah dibilang mencalonkan uh, bupati bupati bisa dijawab tidak. bisa enggak tidak. tapi boleh kalau bisa dijawab tidak. pak titik-titik uh, sedikit bisa titik-titik sedikit bisa. tapi tidak tulis begitu okay. tidak, <tid tidak panjang. Oke. Okay. ya untuk pilkada tahun 2024 itu itu untuk saya saya anak daerah asli di situ. Iya. untuk maju, untuk tidak maju, sepionnya dalam sepionnya belum muncul. Oh, iya. Nanti kita lihat di sepion. Oke. Okay. Iya. Mungkin ada kapankah tanggal berapa, kah, bulan berapa, kadang nanti dia muncul baru kita lihat. Oke. Okay. Begitu. Oke. Okay. Tapi ini kan seandainya, seandainya Kanda menjadi Bupati lah, ini kan berbicara seandainya. Iya. Apa program utama kanda buat Kabupaten Mimika? kalau umpamanya saya masyarakat setuju untuk untuk nomor satu Timika masyarakat terima untuk saya itu saya punya visi misi itu pertama Pembangunan didiamkan masyarakat kecil di titik-titik kampung atau sudut-sudut kampung, pesisir-pesisir yang sekarang ada. Ribut terus itu butuh pemerataan, butuh pemerataan jalan. Itu utamakan saya jalan itu, dan saya lihat keamanan harus masyarakat aman dan damai jalan bersama membangun Kabupaten Timika Oh luar biasa, ya. ini kan seandainya nih ya. siandanya. Jadi hmm. uh, karena punya misi yang luar biasa hmm. beda-beda tipis dengan Bapak Jokowi Dodo iya, itu Jokowi itu saya 100% dukung <laughs> ya. oke ini, ini pertanyaan berikutnya terkait ya. Pak Jokowi nih ya. bergeser ke pemerintahan pusat saat ini apakah pendapat Pak Anton Bukelang terhadap sosok Jokowi Dodo uh, seperti apa? Hmm. Jokowi Dodo bisa lihat Papua. Banyak kegiatan, banyak pembangunan di Papua itu Jokowi. Jokowi bisa lihat Papua dan bisa membangun. Untuk Kabupaten hmm. Mimika sendiri sudah berapa kali Pak Jokowi menginjakkan kaki ke uh, Kabupaten Mimika? Khusus Kabupaten Mimika dua kali. Udah dua kali? Dua kali. Oh, luar biasa. <laughs> ya. Uh, tentunya kita harus mengetahui, Kanda, bahwa uh, Presiden kita saat ini adalah membangun, menyambungkan uh, jalan yang tutur yeah. uh, yang seperti Papua lah saat yeah. ini, yang luar biasa pembangunannya. Dan nanti ketika Kanda di 2024, seandainya diizinkan Tuhan menjadi uh, dipilih menjadi nomor satu di sana, menjadi Bupati, tentunya. Melakukan uh, misi yang besar, yaitu menyambungkan jalan-jalan pedesaan ya. yang saat ini ya. belum begitu maksimal. Ya. Luar biasa, <laughs> oke, okay, ganda ya. luar biasa. Uh, mungkin pertanyaan berikutnya: sedikit menyinggung si isu terkini nih yang lagi rame ya. ini, lagi-lagi saya katakan bisa dijawab. Bisa enggak? Menurut, ya. Ada tanggapan nih terkait gubernur kita, uh, Lukas NMB, yang saat ini. Uh, dalam dugaan kasus korupsi mungkin uh, ngasih edukasi atau seperti apa ha itu itu saya tidak bisa jawab tapi ada jawab sedikit saya ketua DPR salah satu contoh saya ini ada pantau ada tim ada pantau saya apa olah dana-dana pembangunan dana-dana negara itu ada yang pantau. Saya juga ketua DPR, kalau saya salah gunakan, ada yang pantau. Itu tetap KPK panggil saya. Jadi itu itu masalah hukum. Hukum, ya. Kalau kita jalan bagus, itu tidak mungkin begitu. Kalau kita jalan, ya, salah-salah, bisa begitu KPK panggil. Jadi KPK itu bukan tidak baik, itu baik bagus, itu saya senang. Ya. Saya juga salah, KPK harus panggil saya, artinya siap ya. menjalankan konsekuensi. Iya. Ya. Jadi kita harus jalan bangunan, segala bangunan, keamanan, semua jalan itu dengan hati jangan dengan pikiran. Itu yang saya senang. Oke luar biasa, oke uh, Dua kata untuk Kabupaten Mimika Dua, dua kata buat Kabupaten Mimika Dua kata untuk Kabupaten Mimika Itu Saya Nanti Saya mau sekarang, sekarang itu saya mau Pemerintah Pemerintah itu pembangunan itu harus jalan dengan hati Ya saya tidak mau macam KPK panggil bupati, KPK panggil gubernur, KPK panggil ketua DPR, KPK panggil pemda-pemda, kepala dinas itu saya tidak mau. Jadi poinnya hmm. dua kata cinta ya. mimika. Iya. Jadi harus kita dengan hati itu cinta dan membangun timika. Wow luar biasa. Terus dua dua kata tambahan itu pripot harus ambil tambang lihat masyarakat kecil di situ harus membangun jalan jangan barang bawa keluar terus okay. membangun juga harus kerja sama dengan pemerintah. Oke okay. itu. Uh, saya singgung tadi sedikit uh, kanda uh, menyinggung tentang peripot ya artinya yeah. ada menjual barang keluar artinya di keluar mungkin ke Pulau Jawa ke Sumatera ya. Uh, saya teringat uh, salah satu ada di sini juga yeah. ada di sini uh, ketua umum uh, Binika Foundation ya? ya, Bang Yan Bang Yan, ya, kalau nggak ya. salah ya. Nah, nanti kita setelah dari uh, Karena saya akan mencoba bertanya-tanya karena ya. sudah satu tahun. Seperti apa perjuangan teman-teman ini ya. uh, terkait tentang hak daripada masyarakat di sana yang ya. keluar ke, ke ini. Mungkin uh, karena selaku Ketua DPRD di sana, tentunya juga bagian daripada LSM yang ada di sana. Tentunya kanda juga bagian daripada pengurus juga tentunya iya, ya kan iya. apa tanggapan daripada Kanda terkait uh, perjuangan daripada teman-teman LSM uh, Bineka Foundation ini silakan Kanda hmm, itu saya ketua DPD Kabupaten Mimika. barang yang berjuang Bineka berjuang ini ini saya sudah kasih surat kuasa barang ini harus lewat Lembaga baru bisa, tidak bisa sembarang ambil sembarang kasih keluar keluar tidak bisa harus lewat lembaga dan lembaga itu yang bisa tanggung jawab. Oke kalau iya. itu kan bicara sekarang. Iya. Kalau yang sudah kalau keluar itu gimana nih perjuangannya nih? Per, uh, pertama sebelum uh, sebelum itu, tripod, mopet, serahkan ke masyarakat setempat ya masyarakat setempat tapi masyarakat setempat itu mungkin ya mungkin peripot barang ini bawa bawa simpan simpan dari mereka punya tempat kerja di luar okay. mungkin mereka bawa itu saya bilang mungkin ya karena mereka punya pikiran itu saya belum tahu jadi saya bilang mungkin begitu mereka jauh taruh taruh barang ini jauh dari mereka punya tempat kerja oh. supaya aman ya. Oh gitu ya itu, okay, okay. supaya masyarakat di sana siap hari begini terus itu yang mereka simpan di eh, tempat mereka tempat kerja mereka jauh dari tempat kerja mereka nah, begitu dan dan juga perjanjian Moer itu saya tahu itu saya salah satu ya anak daerah kepala suku di Timika daerah tripod di situ nah, perjanjian Moer Moer itu itu dia payung di Amerika sampai pertambangan dia pimpinan besar Amerika. Oke, okay. itu dia sudah janji abadi barang yang tidak bisa hilang itu itu saya mau kasih apa anak-anak daerah yang kena dampak betul di situ itu masyarakat yang kena dampak itu saya tidak bisa kasih dengan uang di tangan saya tidak bisa kasih lewat ini lewat itu tidak bisa lebih bagus saya kasih besi tua ah. Itu yang itu itu masyarakat masih pegang bahasa itu. Itu yang masyarakat orang kejat terus. Lebih bagus masyarakat kejat, lebih bagus saya yang didepankan. Yo, kesempatan saya ketua DPR, anak daerah, harus saya urus untuk mereka dengan lembaga itu. Wow, luar biasa, luar biasa. <tuk> Jadi supaya... artinya artinya dukungan daripada pemerintah hal ini DPRD Uh, Kabupaten Mimika sangat mendukung teman-teman daripada rekan-rekan LSM uh, Bineka uh, Foundation. Sangat-sangat setuju. Wow, luar biasa! Saya sudah kasih rekomendasi. Wow, luar biasa! Ya. Oke, okay, Kanda, ya. sebelum kita mengakhiri menjadi uh, bintang-bintang kita, sahabat Lugas TV, uh, beliau ini uh, saat ini tentunya ada urusannya. Uh, terima kasih, Kanda, kami dari... Lugas TV sangat mengapresiasi waktu dan kesempatan Kanda bisa uh, hadir di studio kita yang apa adanya ini. Mudah-mudahan Kanda ke depan di karir politiknya, harapan dan cita-citanya uh, mencapai, dicapai. Dan tentunya kami dari Lugas TV uh, sangat menunggu ketika Kanda nanti menjadi bupati, Kota Mimika, Siap. ya kan? Tentunya jangan ditinggalkan tugas TV. Nah, ya. Kira -kira Siap. Gitu, Siap. ya kan? Kalau bisa kita diundang ke Mimika bermelihat, kan? Karena anda, kanda sudah melihat Kota Cirebon, ya. kan? Ya. Kami Siap. juga berharap melihat bagaimana sih Kabupaten Mimika. Mimika. Ya. Kalau dari YouTube kan nggak begitu pas, ya. anda. Kalau sampai di sana lebih mantap. Ya lebih mantap. <laughs> ya. <laughs> Oke, <Okay>, dong. Tetap. <laughs> Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada. Demikian bincang-bincang kami, tapi Uh, sebelum uh, closing statement Kanda, uh, kami mau menyampaikan kepada sahabat Lugas TV Silakan uh, jika ada yang uh, berminat uh, menyampaikan visi misi program segala macam bisa menghubungi marketing kita. Oke okay, Kanda, yang terakhir, silakan closing statement. Kata-kata hmm. terakhir. Kata terakhir itu. Uh visi misi saya dan saya punya pikiran sekarang ada di di DP Timika juga sampai saya jalan di mana-mana saya pegang harus Timika itu saya anak daerah saya harus saya yang pimpin nanti orang lain pimpin dengan pikiran saya sendiri pimpin itu dengan hati itu yang saya sekarang pegang dan saya mau lihat saya punya masyarakat yang Ya, kurang-kurang pesisir, pesisir itu, itu yang saya punya tujuan sekarang saya jalan. Demikian? Ininya? Demikian. Udah selesai. Oke, sahabat lugas TV untuk intisari uh, saya serahkan kepada Pak Blangkon ya, boleh menyampaikan uh, intisari daripada bincang-bincang kita saat ini. Saya serahkan kepada Pak Blangkon. Ya, baik, terima kasih, Bang Badasinaga Sinaga, sahabat lugas TV dimanapun anda berada. Sudah kita dengar sama-sama. Perbincangan dengan narasumber kita siang ini. Semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Di sini Pak Blangkon menangkap berapa benang merah? Teman bisa jadi musuh. Musuh bisa jadi teman. Di dalam politik, tiada musuh dan teman yang abadi. Masih ada masyarakat hidup dalam kekurangan, walau hidup di daerah pabrik emas. Yang terakhir tak selamanya diam itu emas, tapi emas mimika memang logam mulia. Namun di tangan orang muliakah Anda saat ini? Sampai jumpa di datang.